Mas. Siapa gerangan yang ketujuh? Kita ke mana? Ada 69. Namun bisa dipatahkan kembali. Diganti. Kita lihat kembali di layar video kita sudah ke babak berikutnya, babak semifinal. Kembali menjaga gawang, meletakkan asap, mengutang hati bola nomor punggung 20, siapa pemain tertuju, sudah ada nomor punggung 24, dan Bok Swasa masih sendirian, tenang langsung, di sana juga ada masuk Bok Swasa di sektor kiri, mengutang hati bola, siapa yang tertuju, namun bisa dipatah, namun patah lagi, benteng pertahanan, Bok Swasa ini sangat kokoh, sangat kuat. Mas ini sebagai kapten tim juga eksekutor eksekusi ini ancang-ancang sudah dilakukan sedikit saja. Benar kembali nomor punggung 3. Terjadi terlalu di sana ada nomor punggung 9 masih di sana nomor punggung 9 sendirian. Ada nomor punggung 16 nomor punggung 9 kembali bisa jadi ke depan. Namun di sana berhenti. Oh, dan terlalu nomor 3 untuk anak-anak grup Swasa sudah dilakukan ke depan sedikit saja. Ada nomor 14 di sana. Masih berhubung bola mata kembali. Masih tidak ada pelanggaran terjadi. Ada kapten tim nomor 20 dari blok lagu sendirian di sektor kiri. Masih melindungi dari teman yang berdiri bebas. Masih sendirian. Masih siapa yang gerangan akan dituju. Masih blok lagu menguasai pertandingan nomor 16 kembali. Masih di sana ada kapten tim. Masih berhubung. Namun di sana masih juga ada ujungnya langsung. Namun tendangannya pelan. Benar sampai kiri. Tidak ada teman yang berdiri bebas. Melihat masih sudah dilakukan sedikit saja ada nomor 2 di sana berhenti dari sektor kiri. Ada Imin, masih Imin kapten tim dari Blok Selasa. Terjadi menjadi pagar betis anggaran ini. Sudah dilakukan ke depan, melambung tinggi. Sembilan masih ada peluang. Masih juga bola. Pas ada di tujuh. Ada nomor punggung 9. Namun bisa dipatahkan kembali oleh benteng pertahanan. Blok Selasa ini masih berebut bola di tengah celah 8. Ada nomor punggung 27. Masih tim dari Bon Rabu. Masih dari Blok Selasa. Nomor tangan bola sendirian di sana nomor punggung 14. Dikawal dan dijaga ketat oleh nomor punggung 3. Masih tengah bola lebih dekat dengan pencet langsung. Namun tendangannya meleset ke kuning. Ancang-ancang kembali Blok Selasa. Sudah dilakukan. Masih kembali anak-anak yang nomor 29 masih belum bola berjibang dulu bisa keluar kanan. Bisa dipatahkan kembali dan itu siapa gerangan yang dibuang saja. Tindakan penyelamatan kembali dilakukan oleh nomor 11 sendirian dengan tenang. Bapak wasit kita kembali ke studio. Sudah pendek saja kembali ke depan saja siapa? Namun kali lagi nomor 20 masih nomor 20 baru. Namun bolanya masih menggelindir kembali Blok Selasa membangun serangan umpan ke depan bisa di tendang langsung ke depan. Terlalu tendangan yang jauh di tengah lapangan sudah dilakukan ke depan lambung tinggi siapa yang dituju? Namun benteng pertahanan bisa menjambak tangan langsung mengurangi kanan masih namun bola terlalu dekat dengan penjaga gawang sudah dilakukan ke depan. Maka bisa lanjutkan atau memang harus bisa ditepi masih nomor 14 kembali dibuang saja. Jadi terlalu di depan siapa yang dituju mengatakan ada bola sendirian di sana nomor 11 lebih mendekatkan lihat saja. Kartu kuning diberikan ada pagar petis juga di sana dikomandi oleh ada saudara Wood nomor 3 sudah mengurus saja namun bisa ditepis ada saudara Wood kata masih banyak waktu kita lihat katakan kembali di sana ada Blok Selasa. Nomor punggung 19
Oh, ada nomor punggung 15. Lagi-lagi nomor 15. Oh, namun bola dipi. Saudara Anda di Desa Gorgerik, nonton ke depan, siapa yang ketujuh? Namun bola membentur. Tendangan menggelegar dari saudara PR ke Halilintar bisa mencebur. Lagi-lagi Perry yang mempunyai tendangan bagaikan petir, robek-robek gawang yang dijaga ketat oleh saudara. Bola sudah dilakukan di tempat yang lebih bebas. Ada nomor 3 namun bisa dipatahkan kembali di sana. Anak-anak blok Selasa bangun serangan. Ada apakah kecil kemenangan, apakah dia akan merobos? Sudah dilakukan ke depan, namun sektor kanan siapa yang akan dituju menggunakan bola buang masalah. Senin ini sekarang menang. Tapi teman punggung 3 sendirian menerobos bola, masih mengetahui mencari teman yang baru di bebas. Masih teman punggung 3 sendirian umpan, masih di luar blok. Oh, masih teman punggung 3. Ada nomor punggung 2 mengetahui nomor punggung 3, namun kurang terjebakan pun lagi. Bisa dipatahkan kembali. Sudah dilakukan, ada kapten di sana meliuk-liuk bola, masih sendirian beberapa ke depan, siapa yang ketujuh? Masih bisa dihalau di sana, ada Ferry nomor 12, balik sendirian ke depan saja yang ditujuh untuk lari kencang, ayo terus. Apa langsung dengan saudara kedua tim sudah sama-sama kecapean. Dilakukan anak-anak dari berkabu ini bersaudara dari tergeletak si pencebol bawah pencebol ke semifinal, dan mungkin saja sekarang blok-blok Selasa sudah tepat atau blok-blok Senin ada pergantian pemain dari blok Selasa. Nomor 12 keluar menggantikan. Terjadi offset itu di sana, ada nomor punggung 2 dari sektor kiri dari blok Rabu masih menguasai bola dari sektor kiri. Siapa teman yang perlu beras? Masih berputar bola, masih pun. Namun bisa diblok oleh penjaga gawang. Ada kembali nomor punggung dari blok Rabu, Gilang keluar masuk Muhammad nomor punggung 6. Saudara Rabu, kita lihat ya, saudara Penguik lagi memberikan satu arahan kepada teman-temannya karena memang dia sudah umum. Kita lihat juga nomor punggung 4 sambil jajar ronggong karena kecapean. Besok yang akan bertanding blok Sabtu akan berhadapan dengan blok Kamis, sama-sama merebut. Masuk keluar digantikan kelihatan gresak titan cah juga tadi gawang bisa dijebol oleh Andre nomor 3 dari Bekerabu. Sudah dilakukan ke belakang saja saudara pun ada target nomor 77 masih ke belakang di sebelah 6 pemain baru ini dari Bekerabu ke depan saja siapa yang ketujuh di sana ada nomor 11 aman bisa direbut kembali ada target nomor karena ingin menyamakan kedudukan hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk blok Selasa akan melakukan sudah dilakukan ke depan sebelum yang ditujuk ada Pan Buit. Wah di sana Pan Buit heran bola dengan bagus lagi Pan Buit nomor 27 mengandalkan kepalanya yang bagus ini Pan Buit nomor 22 mengatakan di bola di tengah-tengah lapangan di sana ada Pan Buit masih blok Rabu menguasai jalannya pertandingan di bayang bang umpan di rumah tidak langsung namun bisa ditepis. Masih selamatlah gawang penjaga gawang berjibaku sendirian di sana namun bola masih bisa dipeluk manis hangat oleh penjaga gawang dari blok Selasa ini unggulan nomor punggung 32 masih pendek saja siapa yang dituju di sana ada empuk di sana lihat kembali bergulir. Pertandingan babak kedua penggemar sepak bola